Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, buat teman-teman aku semuanya, abang, akak, pacik-macik dari Sabang sampai Merauke, siapapun kalian yang nonton video ini, Sahlan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya guys sudah menonton dan klik video aku dan support aku sampai sejauh ini. Nah, jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja. Jadi kemarin ada subscriber baru datang di channel ini dan langsung follow Instagram aku, dan kemarin langsung DM-DM-an berbincang-bincang lah gitu kan. Bang, kami di negara Malaysia ini mempunyai beberapa negeri dan setiap beberapa negeri itu mempunyai peribahasa yang berbeda bang, katanya gitu. Dan kemarin aku melihat ini kejadiannya itu setelah kemarin ada salah satu video aku penuh banget komentarnya gitu kan. Dan salah satu komentar itu penuh dengan balasan komentar gitu. Dan aku mungkin terlalu serius menanggapi sebuah komentar itu, atau mungkin beranggapan komentar itu terlalu kasar atau gimana gitu kan. Nah, jadi kemarin aku langsung meminta, bang tolong abang kirimkan adakah sebuah artikel atau sebuah video yang menunjukkan bahasa-bahasa peribahasa yang berbeda di beberapa negeri di negara Malaysia gitu. Dan kemarin dia langsung DM-kan aku sebuah link video. Nah, ada Jawa, Kelantan, Negeri Sembilan dan Terengganu, dan juga ada Kuala Lumpur, guys. Nah, jadi di sini aku mungkin bisa lebih memahami bagaimana perbedaan-perbedaan peribahasa yang ada beberapa negeri di negara Malaysia. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya. Nah, jadi bagi kalian baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi, guys. Dan kalian bisa follow Instagram aku, di sana kita bisa berbincang, tukar pikiran satu sama lain, guys. 3 2 1 Let's go, boom. Perempuan, wedok. Okay. Satu. So. Kelantan, Kelantan. So. Okay. Kepala otak. Kepala otak. Hi guys, nama saya Nas Amirul, saya dari Kuala Lumpur. Okay, ada Kuala Lumpur. Saya dari Banting. Ada Banting. Ada Kelantan. Ada Negeri Sembilan. Ada Terengganu, guys. Negeri Sembilan dan Terengganu. So, apa kata? Let's get started. Okay. Satu, CG. CG ni CG. CG eh? So. Satu. So, satu. Ikutkan satu, dua. Oh. Satu lah. Macam Kelantan. Kelantan, Kelantan. So. Okay. Kepala otak. Kelantan dia sebut se. Se. So. Se. Se. Bukan cikgu. Se. Se. Bukan se tu, se. Macam lagu Kaibah. Se, dua, tiga. Berapa? Piro. Oh, berapa? Rasa kau gelak? Rasa kau gelak? Macam hina sangat bunyi ni. Gelak bahasa. Macam hina bunyi ni. Berapa? Oh, sama. Berapa? 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 Berapa ni? Berapa ni? Ha, gitu. Kelantan apa komen? Berapa? 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 Bunyi macam lain ni kalau Kelantan cakap Terengganu. Mahal. Mahal, mahal. Larang. Larang? Larang. Tak, bukan lada. Bukan lada. Larang. Piro, piro harganya kau larang. Larang tenan. Maksudnya berapa hari ni kau mahal sangat. Dia sama macam Terengganu, mahal. Eh, mana boleh sama? Hidup dia kena berkongsi lah. Asyik. Pengalaman dia sebelah-sebelah tu betul-betul dekat dengan Kelantannya border. Dia cakap mama dekat Kelantan. Jauh. Jauh. Biasanya 2 jam lah pergi Kelantan. Mahal. Dia macam mahal bonar kau jual ni. Mahal bonar. Mahal enggak mahal. Perempuan. Wedok. Betul wedok. Mana dok ni? Mana dok? Wedok. Pakai sikit kena wedok. Wedok. Tak apa. Wedok. Wedok. Kelantan dulu. Aku boleh panggil Tino ataupun orang Pue. Tino tu dia macam bunyi kasar sikit lah. Kalau kau betul-betul rapat member, kau boleh panggil. Macam tu. Oh, yeah. Kalau macam macam orang macam kau, jangan panggil lah. Tino garik. Kau nanti. Dago. Dago. Dah kahwin? Kalau dah kahwin. Jando. Jando. Tapi. Buang rumah. Puang. Irem. Korea. Irem. Korea. Kan. Rai ni kok irem. Rai ni kok rai tu muka. Oh. Jangan mana dia. Sini. Tak elok. Rai. Teh. Molak.
boleh juga tukar jadi hitam logam. Hitam legam. Kau ambil banyak orang eh? Kopi paste sampai gini. Kopi paste. Kanu ni dia ambil basuh orang ke macam mana? Eish. Dia macam tadi sama. Dekat Malaysia kanu dulu muncul. Masalah Yuta. Kanu Yuta kau pusing. Bahasa Inggeris kan Yuta. Tapi Terengganu guna Yuta. Dia cakap Kelantan pun guna tak? Aduh. Kita tak suka dia kopi-kopi. Maksudnya kita satu rumpun. Okey, asyik. Macam mana kopi? Gano. Gano? Terengganu? Gano? Gano? Betul lah dia ambil bahasa kau. Betul lah. Gano betul. Dia gelak yang Kelantan. Dia gelak yang Kelantan. Kita bila jumpa Kelantan? Oke guys, tunggu sebentar. Jadi kemarin aku itu sempat berpikir yang mana satu Malaysia itu mempunyai satu bahasa, geng. Tapi setelah aku melihat video ini, ternyata satu Malaysia itu dan beberapa negeri yang ada di negara Malaysia itu mempunyai beberapa peribahasa yang berbeda, tetapi satu arti tujuan gitu ya. Oke, jadi setelah aku melihat video ini, aku mulai paham yang mana di setiap negeri, beberapa setiap negeri yang ada di negara Malaysia itu mempunyai beberapa perbedaan peribahasa, tapi arti yang sama gitu. Oke, oke, kita lanjut lagi ya. Kau, kue. 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 Itu sedap. Kau beli kue macam mana nak sebut? Kue-kue-kue. Kue-kue-kue. Nganu. Aku nak kata nganu. Dia claim. Ataupun demo. Dia banyak kena demo. Demo lo ni tak suka mulu. Kau. Kalau saya? Dan atau Hexen. Dia macam cakap dengan orang tua ni, dia baik. Dia elok sikit. Hexen atau ini ha. Kalau macam kawan Dan. Kalau Kelantan macam kalau Ifa guna Palo dia morning. Tapi perasan kalau negeri dia macam lagu dia. Palo dan pening. Dia macam ada flow dia lah. Palo dan pening. So waktu orang Sembilan boleh rap. Palo. 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 Okay, sekarang apa yang betul? Kerja mudah. Kerja mudah. Saja keluar challenge kita pada hari ini, di mana kita dapat lihat ada banyak logat di Malaysia. Kita boleh tengok Jawa lain, Kelantan lain, Terengganu lain dan Negeri Sembilan pun lain. Kalau anda ada apa-apa cadangan untuk next segment kami, anda boleh komen dekat bawah. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Nas Amirul. Oke guys, jadi video sudah selesai dan ya sampai di sini itu aku mulai sedikit paham yang mana beberapa setiap negeri yang ada di negara Malaysia itu mempunyai peribahasa dan cara penyampaian itu berbeda tapi mempunyai satu arti gitu ya. So jadi ya apapun dalam video ini silahkan komentar di bawah. Dan kemarin itu aku sempat mungkin terlalu agak sedikit gimana gitu membaca komentarnya gitu ya. Padahal mungkin bagi mereka komentar di salah satu video aku itu mungkin komentarnya itu adalah salah satu peribahasa yang sering digunakan gitu ya. Peribahasa yang memang biasa untuk diucapkan di sana gitu. Mungkin mempunyai arti yang biasa-biasa saja mungkin gitu ya. Dan aku kemarin itu membacanya itu agak gimana, agak ya ini kok komentarnya terlalu kasar atau gimana gitu sama aku, apa aku salah apa dengan dia gitu kan. Jadi tangkapan aku itu kemarin itu seperti itu gitu. So jadi apapun geng, ya salah mohon maaf. Jadi jika ada perkataan salahnya salah, mohon luruskan di dalam komentar. Saya salah mohon pamit. Ya jangan lupa juga kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara, mempunyai satu musuh yang sama, sama-sama meminjak bumi yang sama, sama-sama menjunjung langit yang sama. Saya salah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.